Pengen ngemil tapi takut naik berat badan? Nih, Terong Pangga. Anda tidak perlu takut lagi ngemil, gak kenyang, tapi berat badan naik. Terong panggang, gizinya juga luar biasa. Gampang bikinnya. Cukup dengan 2 atau 3 terong, parsley, kacang mete, tahu, garam, nutritional yeast, penyedap jamur, air. Bisa dipanggang di wajan atau di oven. Di sini kita pakai oven biar terpanggang merata. Pertama-tama panaskan oven dengan suhu sampai 170 derajat Celcius. Campurkan kacang mete, tahu, nutritional yeast, penyedap jamur, garam dan air, lalu kita blender, kemudian kita tuangkan ke dalam wadah. Kemudian kita celupkan irisan terong ke dalam campuran dan adonan dan hiasi dengan parsley biar terlihat cantik. Kemudian, letakkan di atas nampan pemanggang yang dilapisi kertas roti. Terus, tinggal kita panggang deh 15-20 menit, sampai warnanya coklat keemasan. Wih, udah jadi deh, enak banget nih. Kuy, cobain, ngemil sehat, gak takut gemuk. Terong panggang.